teman-teman, balik lagi di channel ini, di Travel ID. Kali ini saya ada di stasiun Tenjo, teman-teman, di Kabupaten Lebak, Banten ya, teman-teman ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ini saya akan lihat perkembangan stasiun Tenjo beserta flyover yang baru akan tahap penyelesaian ya, teman-teman ya. Masih pembangunan untuk tiang-tiang untuk flyovernya atau pilar-pilarnya. Pokoknya untuk teman-teman bisa saksikan konten ini sampai selesai. Disclaimer, mohon maaf sebelumnya kalau kontennya ini hanya di sekitar sini aja ke teman-teman, karena saya sebenarnya ingin naik komuter lain ke arah Rangkas Bitung sekalian lewat di stasiun Tenjo ini, teman-teman ya. Ya, teman-teman lihat ini di perkembangannya, girdernya sebagian sudah dipasang ya, teman-teman, di stasiun Tenjo ini ya. Mohon maaf kalau misalnya pengetahuan daerah Tenjo ini kurang menguasai, karena saya memang tinggalnya di sekitar Jatinegara, jadi agak jauh dari stasiun Tenjo. Mohon maaf sebelumnya ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini peron tingginya masih peron tinggi sementara. Memang kedepannya stasiun Tenjo ini akan dikembangkan lagi menjadi stasiun yang lebih besar dan lebih representatif. Kita lihat saja nanti perkembangannya sampai mana untuk upgrade stasiun Tenjo. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini untuk mengetahui perkembangan fasilitas berhubungan dengan transportasi umum fasilitasnya, teman-teman. Dan bisa dilihat nih, teman-teman dan penonton semua, kalau girdernya nanti akan melewati di atas stasiun Tenjo ini. Mengapa dibangun? Karena bisa teman-teman lihat sendiri tadi di ujung perlintasannya cukup padat ya, dekat pasar Tenjo ini, teman-teman, tuh di depan. Maka dibangun flyover ini untuk mempermudah akses dari warga sekitar ya, teman-teman, untuk melintasi di sekitar stasiun Tenjo ini. Dan stasiun Tenjo juga kedepannya akan dikembangkan lagi menjadi lebih representatif, lebih bagus. Dan semoga dengan kehadiran flyover ini, untuk kelancaran komuter lain juga tidak terganggu ya. Karena makin sering rangkaian komuter lain melewati stasiun Tenjo ini menuju stasiun Rangkas Bitung. Dan fasilitas-fasilitas di stasiun Tenjo ini sudah maksimal ya, teman-teman. Cuman hanya menyisakan peron di depan ini kurang panjang ya, teman-teman ya. Masih 10 rangkaian saja masih belum cukup. Mungkin masih hanya untuk 8 rangkaian. Dan posisi flyovernya ini sedikit mendukung, karena di depan sana itu seperti konturnya tanahnya menaik ya. Jadi apabila nanti naik flyover ini, itu tidak terlalu curam nih, teman-teman. Karena letak elevasi stasiun Tenjo sepertinya agak sedikit turun ke bawah. Jadi ini mendukung untuk pembuatan flyover di sekitar stasiun Tenjo ini. Yuk kita saksikan sama-sama kontennya sampai selesai. Thank you.
teman-teman tadi, komuter lain yang ingin ke arah timur itu kurang panjang ya peronnya teman-teman. Nah nanti kedepannya akan lebih diperpanjang lagi, dan di depan sana ada perlintasan yang cukup sibuk, makanya dibuat flyover ini agar tidak terjadi kemacetan di sekitar stasiun Tenjo ataupun JPL sekitar stasiun Tenjo. Nah, ini menggunakan satu pilar ya teman-teman, dan ini nggak tahu buat apa nih penggalian ini, apakah untuk fondasi ataupun lainnya, apakah untuk nanti pengembangan stasiun Tenjo, kita lihat saja nanti ya teman-teman. Karena stasiun Tenjo ini akan dikembangkan lagi ke depannya agar lebih representatif lagi dan mendukung aktivitas penaik angkutan umum untuk warga sekitar stasiun Tenjo. Di sekitar stasiun Tenjo ini bisa teman-teman lihat masih banyak lahan yang luas ya teman-teman, dan hall stasiunnya memang cukup kecil ya dibanding stasiun-stasiun lain di lintas Rangkas Bitung, dan peron tingginya juga masih sementara, tapi fasilitasnya sudah cukup lengkap, ada musola dan ada toilet di sini, ada ruang PPKI juga, dan kedepannya akan lebih representatif lagi dengan peron yang lebih panjang. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu saya bisa sampaikan dari stasiun Tenjo. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa, see you. Bye-bye.